adalah jadwal Liga Inggris pekan yang ke-36. Di partai pertama dari Leeds United yang akan menjamu Newcastle United di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Kemudian di pertandingan selanjutnya ada Southampton yang akan menjamu Fulham di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Setelahnya ada pertandingan antara Chelsea yang akan berhadapan dengan Nottingham Forest di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tentunya bisa disaksikan secara langsung di video.com. Kemudian di partai yang lain ada Aston Villa yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Dilanjutkan pertandingan antara Manchester United yang akan berhadapan dengan Wolverhampton di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Selanjutnya ada Crystal Palace yang akan berhadapan dengan Bournemouth di hari Sabtu 13 Mei 2023 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Di partai selanjutnya ada Everton yang akan berhadapan dengan Manchester City di hari Minggu 14 Mei 2023 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Kemudian ada Brentford yang akan berhadapan dengan West Ham United di hari Minggu 14 Mei 2023 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di video.com. Kemudian untuk partai selanjutnya ada Arsenal yang akan berhadapan dengan Brighton di hari Minggu 14 Mei 2023 mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung di SCTV. Sedangkan di partai terakhir di pekan ke-36 ada Leicester City yang akan menjamu Liverpool di hari Selasa 16 Mei 2023 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dan berikut ini adalah update klasemen Liga Inggris yang terbaru. Manchester City masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 82 poin. Disusul Arsenal di urutan kedua dengan koleksi 81 poin. Newcastle United berada di urutan ketiga dengan koleksi 65 poin. Manchester United berada di urutan yang keempat dengan koleksi 63 poin. Dan Liverpool tertahan di urutan kelima dengan koleksi 62 poin. Sedangkan untuk urutan 3 tim terbawa dihuni oleh Leicester City, Leeds United, dan juga Southampton. Dan berikut ini adalah daftar top skor sementara Liga Premier Inggris. Erling Haaland memuncaki daftar top skor dengan koleksi 35 gol. Disusul Harry Kane di urutan kedua dengan koleksi 26 gol. Ivan Toney berada di urutan ketiga dengan koleksi 20 gol. Musiala ada di urutan keempat dengan koleksi 19 gol. Dan di urutan kelima ada Marcus Rashford dengan koleksi 16 gol. Sedangkan untuk daftar top assist dipuncaki oleh Kevin De Bruyne dengan koleksi 16 assist. Disusul Bukayo Saka di urutan kedua dengan koleksi 11 assist. Dan terusan berada di urutan ketiga dengan koleksi 10 assist. James Maddison dan Mikel Olise berada di urutan 4 dan yang kelima dengan masing-masing mengoleksi 9 assist. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris pekan yang ke-36 kali ini. Kira-kira siapa nih sob yang bakal menjuarai Liga Inggris musim ini? Arsenal ataukah Manchester City? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.